terlalu pendek dapat awasin kembali menembus. Angkat tinggi Cecep. Jos gandos belakang dan 1-2-3 Jos gandos. Baik, saudara-saudara, nampaknya kembali kita alihkan pada mata lapangan dan Sima Jaya Anda tercecer di satu setan di kantong jelas. Lepas kembali dengan sentuhan tajam dan bergerak. Satu ancaman Sima Jaya, 1-0 saja. Baik, 1-0 nampaknya kembali bergerak mundur ke belakang masih Eko. Lewat hitungan detik kembali untuk menggoyangkan defense atau receive sang lawan. Mencoba dengan satu pondasi daripada seorang Eko. Lepas tiba-tiba sebentar masih Eko bergerak mundur dengan satu sentuhan. Angkat yang dituju. Dorong satu rehanda satu pas. Lepas kembali pening dengan ancaman jelas. Kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Dan satu ancaman coba diberikan. Satu poin saja nampaknya untuk Sima Jaya. Di satu pergerakan poin Anda melaju lebih cepat, namun di tengah perjalanan Anda diganjal atau justru terperosok di barisan paling belakang saja. Baik, angkat tinggi Cecep sang libero. Satu apa yang terjadi Cecep liberonya kota Garut. Lewat sentuhan tajam kembali dan satu poin saja daripada Sima Jaya. Apa kabar putra bas Anda tercecer atau terganjal di 3-0 saja. Baik, 3-0. Nampak hempasan Sima Jaya bergerak mundur. Satu ancaman pada satu poin saja bertambah menjadi 1-3. 1-3 kembali kita lihat apa yang terjadi. Masih ada nomor 4. Siapa di sana kembali masih saudara Arif Pening. Lepas angkat tinggi yang dituju dan satu ancaman kembali diganjal lewat monster block dan das. Lagi-lagi kembali dengan postur yang tubuhnya saat ideal. Satu perhatikan. Rebound dengan itu mendekati kembali. 1-2-3 Ning-nang drop. Satu ancaman Yuki. Lagi-lagi kembali dengan sang kuih. Kena banyak ada lost door tanpa rewel. 3-2-3. Ya, 2-3 depan hempasan kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu dorong bola ke depan. Masih apa yang terjadi kan jalan cerik daripada monster block. Coba serangan pun ditunggu oleh lawan dan 1-2-3 kembali mencoba dengan dadadadadadadad. Masih dibiarkan dan 1 poin. Nampaknya putra mas yang didomisili si anak-anak bocah asal kota Garut yang hari ini dibawa satu bendera daripada putra mas. 3-0. Lagi-lagi kembali Pening. Baik, Pening kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu keunggulan saja bertambah menjadi 4-3. Baik, 4-3 kembali kita lihat apa yang terjadi. Lakukan sudah kasih Pening dengan teknik kembali cukup berpukul atau cepiksa. Lakukan ke belakang. Dorong bola ke depan kembali. Oh, Yuki Lato-Lato. 1 poin kembali dengan teknik cukup memukau. 5-3. Baik, 5-3 kembali dengan lepasan sulit bundar yang diracik sedemikian mantap dan nampaknya tertinggal di barisan 2 poin saja. 5-3. Saudara-saudara yang nampaknya tertinggal, rekan-rekan daripada Sima Jaya di cuaca yang cukup terik nampaknya kembali di Kota Majalengka dengan satu komposisi pemain daripada Putra Mas berhadapan langsung dengan Sima Jaya yang dihadapkan kembali dengan serangan pun itu melawan dan 1 poin saja bertambah menjadi 4-5. 12 kembali dengan hitungan detik kembali masih ada Iksan. Seranganmu ditunggu oleh lawan kembali mencoba dengan satu serangan. Angkat tinggi dan lepas kembali masih nomor punggung 10 ada Ronaldinho. Satu pertahanan sesaat kembali dengan loncatannya sedadan luar biasa. Aldino kembali bergerak mundur ke belakang kita lihat apa yang terjadi. Angkat yang dituju, passing yang sempurna. Nampak hempasan kembali namun ternyata bola melenceng jauh di jalur yang begitu luas. Dan 1 poin saja bertambah menjadi 7-4. Masih kembali demasang quicker nampaknya atau MB middle. Lepas Yuki Lato-Lato. Angkat yang dituju. Dorong dan satu ancaman kembali dengan servis yang cukup menarik. Dan 1 poin saja bertambah menjadi 5-7 kembali masih ada seorang Nanang. Lewat nomor punggung 1 Nanang. Dengan cukup cerdik Cecep sang liber angkat tinggi Rehan. Satu quick. Dengan kembali menghasilkan poin saja bertambah menjadi 8-5. Nomor punggung keramat
lewat bergerak menuju ke belakang ada sudah Aldino. Lepas Aldino teknik cukup membuat dan tidak goyang. Serangan boleh ditunggu 1, 2, 3. Lolos tanpa kawalan kembali masih apa yang terjadi dan satu kembali dengan memutar balikan badan di atas angkasa untuk bisa menghabiskan lawan sehingga poin nampaknya bertambah menjadi 9-5. Leading 4 poin Sriwijaya. Lepas kembali namun ternyata bola melenceng jauh di pertandingan menjadi 6-9. Perhatikan kembali nomor 7. Lepas kembali tiba-tiba kita lihat apa yang terjadi lakukan sudah dan satu poin saja bertambah menjadi 10-6. Baik 10-6. Nampaknya kembali kita alihkan pandangan mata ke lapangan. Konsentrasi maksimal. Lepas satu ancaman coba diberikan. Dorong bola ke depan. Lagi-lagi angkat. Dan 1, 2, 3. Aldino masih rehat. Masih. Satu kembali namun terperangkap. Jaring atau pita jaring pun terlihat bergetar. Dan satu pelanggaran tersisa. Saudara-saudara melintas di hadapan kita semua. Baik kembali cengkeraman coba diberikan lewat satu manuver yang sulit dipercaya. Satu perhatikan kembali nomor 10 yang sudah kiki lewat Losdol Bledos tanpa rawal sedikit pun. 11-7. Baik 11-7 nampaknya hempasan kembali mencoba diracik sedemikian mantap. Namun dan lewat jari-jari mata, jari-jari manis, jari-jari lentik untuk bisa mengelabui sang lawan dan poin saja bertambah 11-8 saja. Lepas cecep apa yang terjadi manis. Satu ancaman kembali dengan cukup celik. Bola-bola cepat coba diperlihatkan di dapat jadi kembali di siang hari dan poin kembali bertambah menjadi 11-9 saja. Terlalu pendek namun alhasil kembali berbus. Bahaya Yuki Lato-Lato. Satu ancaman kembali lewat middle blocker dan satu luar biasa. 12-9, satu ancaman lagi-lagi dan atas dan keluar cukup jauh, satu poin gratis. 13-9 lakukan dengan cukup cerik apa yang terjadi. Dorong bola ke depan dan dibiarkan keluar saja. Satu keunggulan kembali bertambah menjadi 10-13. Baik 10-13 nampaknya dengan hitungan detik kembali untuk menggoyangkan defend atau risip lawan dan serangan mau ditunggu. Masih ada Eko. Lepas Eko angkat. Jos. Lepas dengan variasi-variasi bocah asal kota Garut Intan. Ada saudara Bening lewat loncatannya cukup menarik. Lepas 14-10 kembali mencoba mendobrak. Aduh, lagi-lagi dan satu keluar saja, satu ancaman dan poin bertambah menjadi 11-14. Sriwijaya 12 Isan dengan cukup merdunya dan sedikitnya. Lagi-lagi angkat tinggi. Dorong bola ke depan. Lagi-lagi angkat. Lagi-lagi ganjalan. Satu poin nampaknya 12-14. 12-14 di satu perjalanan hebat bersama rekan-rekan daripada Putra Mas Empasan. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Dorong bola ke depan, angkat dan baris. Ganjalan kembali-kembali dicoba diganjal lewat empat tangan berada di atas jaring. Namun ternyata bola melenceng jauh di lajur kiri. Dan 13-14, satu poin kembali untuk memperkikis atau merayap. Banyak kembali 13-14 kembali mencoba dengan satu serangan. Angkat tinggi dengan satu fondasi berbahaya dan satu ancaman. Ning-nang, cerok. Lepas, satu ancaman dan jos. Keluar kembali. Jauh melaju lebih cepat. Satu poin saja bertambah menjadi 15-13. Saudara-saudara kembali kita alihkan pandangan mata ke lapangan. Dapatnya kembali masih ada saudara Yuki bergerak mundur. Lewat Yuki ancaman coba diberikan 1, 2, 3 dan kosong namun diganjal. 2, 1, 2, 3 kembali dari belakang. Lepas namun ternyata dan masuk dibiarkan. Satu poin saja 14-16 masih nomor 1 ada seorang Nanang. Lakukan Nanang dengan tekniknya cukup memukau. Dan
lolos, angkat dari belakang pening, Rehan Chos. Satu albino kembali dengan lebar ke dalam atau loncatannya cukup luar biasa, masih Cecep membagi bola. Satu ancaman kembali, kita lihat apa yang terjadi, dan ya, satu, dua, tiga, kita lihat apa satu poin saja, satu aja menjadi 15, 16. Satu poinnya, satu persatu kembali mencoba mengejar ketinggalan di siang hari ini dengan cuaca yang cukup panas. Dan perhatikan angka tinggi, lagi-lagi dorong kembali Ningnang, lepas, satu, dua, tiga, Ningnang, jos. Lepasan quicker kembali menyambar dari belakang, dan satu poin saja, 17-15 kembali kita lihat apa yang terjadi. Siapa di sana, hempasan kembali masih ada, saudara Dino angkat yang dituju. Taruh satu ancaman kembali masih bening, angkat di saudara Rehan. Bening! Satu ancaman seperti anak panah melesat daripada busurnya. Namun luar biasa kembali mencoba menyambar bagaikan elang dari belakang, dan 18-15 tersisa. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan, coba diberikan lewat Gandos. 1-2-3 si kuda yang mana angkat down. Terperangkap dan Zaring pun terlihat bergetar nampaknya. Di satu perjalanan poin kembali bertambah menjadi 16-18. Poin kembali bertambah menjadi 19-16. Satu persatu nampaknya kembali menjauh, mencoba daripada Putra Mas sudah mulai menjauh. Dan 16 kembali memperkecil atau merayap. Nampaknya kembali kita lihat apa terjadi, terlalu pendek saja, dan satu poin. 17-19 nampaknya kembali masih ada saudara Abiyab. Satu perhatikan kembali kita lihat apa terjadi. Angkat dan Ningnang, jos. Lagi-lagi ada satu poin saja. 20-17, 3 poinnya akan kita lalui bersama. Lepas kembali dengan sentuhan tajam, angka tinggi bang. Luar biasa kembali kita lihat apa yang terjadi. Si satu ancaman dan satu poin saja bertambah menjadi 18-20. Biat minta tukang. Kembali kita lihat masih ada 87 lakukan dengan cukup cerdik, angka manis, dan satu poin kembali 22-18. Baik, bagaimana Sima Jaya? Di awal perjalanan poin Anda melaju lebih cepat, namun di tengah perjalanan justru terpereset, terperosok di barisannya begitu bentot saja, dan terlihat 19-22. Apa kabar Sima Jaya? Setengah protokol yang telah kita lalui bersama, namun apalah daya dengan pegatnya rantai di barisan paling belakang. Dan 1-2-3 jos, gandos albino namanya. Satu si bocah asal kota Garut Intan dengan satu ancaman kembali mencoba berhasil di posisi terbaik. Satu luar binasa angkat kembali, namun satu persatu kembali kita lihat apa yang terjadi. Poin pertama menjadi 20-23. Nampaknya sedikit-sedikit poin merayap seperti cicak-cicak. Wah, tidak ada yang menurut cicak-cicak di baskom. Ya, 1-23-20 kembali, namun satu perhatikan 21-20, dan alhasil nampaknya tim out pertama yang dipinta oleh rekan-rekan Putra Pasang harus menghentikan poin yang datangnya beruntun, yang dikemas demikian mantap. Di satu pertahanan kembali mencoba dengan satu serangan, 21-23. 21-23, bapak empasan kembali di satu perjalanan hebat. Kita lihat apa yang terjadi, masih 12. Siapa di sana kembali, kalau kita lihat apa yang terjadi, masih ada Iksan, angkat tinggi Cacer. Gandos, Blaze Rocks. Satu dibuka mencari kemenangan, 24-21. Baik, 24-21 dan satu poin saja, 22-24. Kasih bening. Itu yang cukup banget.
Dayan. Dayan. Dayan, kasih bening. 23-24. Persiapan di semifinal pertama. Apabil dengan Buyut Munding. Iya, dua kali. 24 sama Jus. Bagaimana Putra Was nampaknya kehilangan ritme permainan di awal perjalanan. Lepas di set yang kedua kita lihat di satu ancaman bahaya. Di satu pergerakan dengan gerak pembedaya saja, lepas dikembalikan. Justru kembali terjadi mensabi 25 sama. Lepas kembali pengerahan Aldino. Satu pergerak dengan timang-timang dan sebaik akan dituju Aldino namanya. Satu pergerak dengan timang-timang. Cukup menang angkat Sima Jaya Iksan. Di satu parabol yang dikibut masih dikancal. Lewat Sam Bibek masih diperhatikan. Lagi-lagi nampaknya poin saja bertambah. Daripada Sima Jaya menjadi 26-25. Kembali nampaknya lewat nomor punggung 7 Irgi. Satu pergerak dia dapat anda Irgi dengan timang-timang. Lepaskan sudah angkat Cece. Satu umpan yang terlalu dalam angkat ya sel. Satu lolos dengan tanpa kawalan nomor punggung 3 Kiki namanya di satu ancaman berbahaya menjadi rally terjadi dengan menguras tenaga. Lewat satu poin saja menjadi 26 sepergerak mundur. Timang-timang si Majai angkat satu poin bahasa yang terjadi. Maksud dibantu dengan cukup serdut. Satu ke belakang angkat satu dengan Bibit. Masih kembali kita lihat bahasa dengan cukup satu dua tiga masih diperhatikan. Lagi-lagi nampaknya dengan satu bola saja keluar lapangan dan jelas menjadi 27-26. Kembali nampaknya tim out yang dipimpin dengan jelas di poin-poin rally dan sekali lagi untuk mempersiapkan diri di semifinal pertama ada Padepokan Buyut Munding dengan tim Ababil. Sekali lagi tim Padepokan Buyut Munding dengan tim Ababil. Setelah pertandingan ini usai nampaknya langsung saja memasuki lapangan. Baik, kembali dengan alihkan pandangan selapangan di satu perjalanan daripada Sima Jaya. Satu umpan kembali dengan apa yang terjadi lewat perabot dan dikancal saja. Angka di 1-2-3 dan lewat pelakut dengan cuk cekik. Yes, masuk dan poin. Habis menjadi 28-26. Si Bening. Silakan untuk Buyut Munding maupun tim daripada Ababil. Nampaknya untuk dikondisikan ataupun dijemput dan langsung memasuki lapangan saja.